Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman editing, balik lagi sama aku Rara di channel aku Tiara Louis. Dan di video kali ini aku buat tutorial lagi tentang edit foto di aplikasi Lightroom. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman semua klik tombol subscribe dan like-nya ya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar editing lainnya. Nah teman-teman, di filter kali ini kita menggunakan filter chocolate skin. Seperti yang kalian lihat di thumbnail, ya itulah filter yang bakal kita gunain kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut buat editingnya. Pertama-tama kita masuk ke menu light untuk pencahayaannya +24, 0,24, untuk kontrasnya -80, highlightnya -82, shadownya -24, warna putihnya -42, black atau hitam -35. Menu yang kedua yaitu temperatur. Untuk temperaturnya +16, coraknya +4, vibrance-nya +6, kejenuhannya -20. Dan selanjutnya ke menu mix. Untuk warna merahnya -60 atau 61, untuk kejenuhannya +38. Lanjut, warna orange-nya -14 untuk hue-nya, kejenuhannya +35. Warna kuning, warnanya -100, kejenuhannya -40 dan luminasnya -25. Lanjut buat warna green atau warna hijau, kita turunkan full sampai mentok, -100 untuk hue dan kejenuhannya. Untuk biru terang kita ya sesuaiin aja seperti ini ya teman-teman. Dan untuk warna biru +15 untuk hue-nya, kejenuhannya -100. Untuk warna purple atau ungu, kejenuhannya -100. Dan untuk warna pink, kalian bisa sesuaikan seperti ini. Klik selesai jika sudah. Lanjut untuk menu effect. Untuk kejernihannya kita naikkan +64. Efek kabutnya +22 dan grain atau butiran-butiran kecil kita naikkan +44 dan untuk ukurannya +14 aja dan kekerasannya +60. Untuk split tone, highlight untuk hue-nya +18 dan saturation-nya 10 dan untuk shadow hue-nya +41 dan saturation-nya +13. Jika sudah, kalian klik selesai. Lanjut ke menu pertajam. Untuk pertajam kita naikin +12 dan radiusnya masih sama 1,00 dan detailnya juga 25. Untuk pengurangan noise-nya +18 dan noise warnanya +16. Untuk detailnya +60 dan kehalusan juga +60. Jika sudah, maka foto kalian sudah jadi ya teman-teman. Ini adalah before-nya dan ini adalah after-nya. Gimana? Bagus kan? Oke ya teman-teman, sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat di like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Oke, see you.